Home Industri Tahu Sari Gurih Kampung Poklan Haurbangi saya nyatakan dengan resmi dimulai penggunaannya. Warga Kampung Sukamulia RT1 RW2 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur memanfaatkan limbah pabrik tahu yang diolah menjadikan biogas. Untuk kebutuhan memasak, mereka pun sudah tidak menggunakan gas LPG lagi. Plt Bupati Cianjur Hajar Mansuherman saat melaksanakan peninjauan langsung ke tempat instalasi pengolahan air limbah atau IPA yang sudah dijadikan menjadi biogas pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 mengapresiasi gagasan dari Cianjur aktivis independen tersebut. Pasalnya hal tersebut dapat membantu meringankan warga dalam kebutuhan memasak hanya dengan menggunakan limbah. Herman mengatakan dengan adanya IPA yang dimanfaatkan untuk biogas disalurkan ke rumah-rumah. Hal tersebut tentunya diharapkan menjadi pilot project atau percontohan bagi pabrik-pabrik yang ada di wilayah Cianjur. Herman menuturkan manfaat lainnya yaitu citarum harum juga bisa terwujud. Untuk itu pihaknya mengajak kepada pabrik-pabrik yang ada di Cianjur untuk melaksanakan hal yang sama sehingga menjadi ramah lingkungan. Mudah-mudahan ini menjadi project pilot ya. Khusus untuk pabrik-pabrik yang saya mengharap CSR-nya arahkan yang seperti ini ya. Seperti ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk gasnya. Dan juga manfaatnya akhirnya citarum harum bisa terwujud. Untuk citarum harum ini bukan hanya di hilir, tapi di hulu ini yang paling penting. Seperti yang sekolah seperti ini. Banyak lagi saya mengajak semua pabrik-pabrik yang ada di Cianjur, lihatlah seperti ini sehingga bisa menjadi ramah lingkungan. Apakah